Kami dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UAMKA dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ingin menjelaskan sedikit mengenai sistem informasi manajemen itu seperti apa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Nama saya Tegar. Nama saya Nabila. Nama saya Zulfa. Nama saya Widya. Nama saya Fija Nadir. Nama saya Reni. Nama saya Renita. Nama saya Alivia Aulwi. Kami akan menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang mengolah data dan informasi yang berguna untuk memudahkan di dalam suatu organisasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah banyak kita jumpai. Ya, seperti salah satunya adalah Traveloka. Mau tahu kan cerita ya, jangan kemana-mana tetap di Rumpi, no secret. Sekarang, bisa pesan tiket kereta lewat Traveloka hanya dengan 1 menit. Buka aplikasi Traveloka, saya pilih tiket kereta api. Saya pilih rute, jadwal, dan jumlah penumpang yang mau saya pesan. Habis itu, saya tinggal milih harga yang paling sesuai kantong, sambil nyocokin stasiun asal, serta tujuan, nama plus kelas keretanya, dan jam berangkat. Semua pencarian bisa langsung saya sortir dari awal, biar cepat dapat yang pas. Habis milih-milih, saya cukup ngisi data diri. Tapi, tunggu dulu. Kalau buru-buru, suka ada yang salah. Makanya saya cek ulang semua informasi. Bayarnya pun gampang dan banyak caranya. Abis bayar, 10 menit kemudian e-tiket langsung terbit. Gitu caranya. Bingung, 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 yang penting kereta.